Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tekankan kepada para pengusaha, baik PT dan CV yang ada di Kota Jambi agar para karyawannya wajib mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menekankan kepada para pemilik perusahaan dan pengusaha yang mendirikan PT ataupun CV di Kota Jambi untuk wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya. Anggota DPRD Kota Jambi Nofrial menyampaikan bahwa baik direktur utama, direktur, wakil direktur, dan komisaris wajib sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini. Dirinya juga menuturkan bahwa pemberi pekerjaan wajib mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena di dalam BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi kalau perusahaan misalnya bikin itu kalau direktur utama melindungi tenaga kerja ya, itu menurut untuk membaca tenaga kerja itu utama direktur ya, wakil direktur komisaris empat itu kalau saya nanya membaca mereka wajib untuk mengikutsertakan untuk ikut serta dalam membaca kerja kalau saya nanya perusahaan PT kalau CV itu harus perusahaannya direktur sama semua PT tadi dalam hal tenaga kerja aja itu tergantung daripada perusahaan tadi untuk melindungi tenaga kerja. Sandi, JEK TV, melaporkan.